yang pada awalnya juga nggak kelihatan juga, makanya disebut sebagai tubuh halus. Ya. Nah, pada awalnya dia juga ada di dimensi tertentu yang bukan dimensi fisik. Nah, yang kemudian saya temukan begini faktanya, jiwa yang seperti ini nanti itu bisa memilih untuk masuk ke dunia mati ini lewat kelahiran kembali. Ya, betul-betul dia mulai masuk ke sperma, nanti ketemu ovum jadi ranjangnya dan seterusnya. Dan bisa juga dia memilih tidak lewat kelahiran itu, dia masuk aja ke tubuh-tubuh yang sudah ada. Nah, dalam proses itu dia ya, itu misalnya begini. Si jiwa ini secara utuh ya, sebagai satu jiwa yang utama, dia itu lahir di satu tempat. Ya. Tapi saat yang sama, karena ini sebetulnya lintas yang tidak terbatas dalam waktu, bisa aja dia juga membelah, membuat dirinya ada di tempat lain, ada di tubuh lain, itu bisa. Ya. Apalagi kalau skemanya skema nitis misalnya ya. Misalnya ya, yang mau terjadi, misalnya dewa tertentu. Dia gak lahir kembali cuma nipis aja. Ya di tubuh ini dia bisa ada, di tubuh itu bisa ada, biasa aja. Orang nanti pada satu level tertentu badan aja bisa dibelah. Sini ada, sono ada. Cuma yang itu lebih susah ya. Saya kalau di level tubuh etherik bisa belah-belah. Makanya banyak orang bisa ketemu saya pada waktu yang sama di dalam meditasi gitu. Ya. Itu agak gampang kali, dia susah itu kalau sampai ke level fisik itu saya belum bisa cerita karena saya belum dikasih pengalaman otentik tubuh saya dari mana-mana dulu. Nanti kalau sudah baru saya cerita. Kalau di level jiwa, level tubuh itu sudah. Gitu ya Pak? Oke. Okay.